tapi sebelum ke sana kayaknya saya luruskan nih supaya Bapak Ibu tidak salah di dalam melihat saya, khawatir salah. Nyuwun sewu, mohon maaf Bapak Ketua DKM. Saya ini bukan ahli hadis. Ahli hadis itu berat. Ahli hadis itu seperti imam apa itu Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ahli hadis. Imam Ibnu Katsir itu ahli hadis. Bahwa saya pernah belajar di Al-Azhar Kairo, kuliah Usuluddin, Fakultas Usuluddin, jurusan hadis, ya. Jadi saya masih orang yang belajar hadis, bukan ahli hadis. Berat tanggung jawabnya ahli hadis. Saya bukan ahli hadis. Saya masih terus belajar hadis. Orang yang sangat mencintai hadis. Saya sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya paling suka dipanggil Kang Nabi, itu aja. Gak ada embel-embel yang lain. Santai, kan? Tanpa beban. Jadi sekali lagi disampaikan oleh ahli hadis berat. Misal bukan nanti hadis. Saya masih belajar hadis dan sangat mencintai hadis. Dan saya merasa sangat beruntung bisa masuk di jurusan hadis Jamiatul Azhar atau Al-Azhar University. Karena dengan banyak kita membaca hadis itu, kita seperti hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.